Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon hebat Maya Karen mendedahkan antara punca dirinya berhenti daripada menuntut ilmu di peringkat diploma adalah disebabkan pensyara kerap membatalkan kuliah. Maya dalam satu hantaran di laman Twitter berkata dia sering menerima nota menyatakan kuliah dibatalkan atas sebab pensyara tidak dapat hadir. Salah satu sebab saya berhenti selepas setahun belajar diploma, asyik sampai kelas hanya untuk dapat nota memaklumkan kelas dibatalkan disebabkan pensyara tidak dapat hadir, dedahnya. Pemilik nama penuh Maya Karin ini berkata keputusan untuk berhenti diploma dibuat bagi mengelakkan berlakunya pembaziran wang ibu bapanya dan kemudian fokus untuk bekerja mencari sumber pendapatan dan pengalaman. Jadi daripada saya terus membazir duit ibu bapa, saya berhenti dan buat kerja tete, melancong mengelilingi dunia dan kemudian masuk ke dunia industri hiburan, katanya. Pelakon kacukan Melayu Jerman itu mendedahkan menerusi isu sohor kini mengenai tiga pelajar Sabah berjaya memenangi kes saman terhadap guru bahasa Inggris mereka kerana didapati ponteng mengajar selama 7 bulan pada tahun 2017. Pendedahan tersebut mendapat perhatian ramai dan mereka turut berkongsi pengalaman yang sama di mana kelas sering dibatalkan oleh pensyarah.